era digital yang serba cepat ini, banyak perusahaan masih terjebak dalam budaya paper-based atau penggunaan kertas. Padahal cara ini menghambat kemajuan dan bisa berujung pada inefisiensi, biaya tinggi, dan risiko kehilangan data. Perusahaan juga akan tertinggal dalam memanfaatkan teknologi digital. Menurut perusahaan software ERP, Hashmicro, perusahaan dengan sistem paperless, 3 kali lebih mungkin berkembang pesat dibandingkan yang masih manual. Kesempatan berkembang itu datang karena bisnis yang paperless akan lebih mudah mengikuti tren dan perkembangan terbaru di dunia digital. Memanfaatkan teknologi canggih seperti AI, IoT, dan machine learning untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan digitalisasi dokumen dan proses bisnis, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, dan meningkatkan keamanan data. Sistem paperless juga memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif, kemudahan akses informasi, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Salah satu contoh nyata di industri manufaktur menunjukkan pengurangan biaya operasional yang signifikan dan percepatan proses persetujuan purchase order hingga 3 kali lebih cepat. Untuk mengadopsi prinsip paperless, perusahaan dapat mulai dengan teknologi seperti electronic document management system dan platform kolaborasi daring. Namun, untuk mencapai transformasi digital yang optimal, diperlukan sistem yang dapat saling terhubung dan terintegrasi di seluruh bagian perusahaan. Luciana Lu, Business Development Director Hashmicro menyatakan, transformasi digital memungkinkan perusahaan memasuki pasar baru dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Dengan solusi paperless, perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya, sehingga dapat fokus pada pengembangan produk dan layanan inovatif, tegasnya.